Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan mengeluh kembali sapi yang keluarnya tidak benar. Punyanya bapak saya ya. Kali ini saya meminta bantuan kepada border. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini cara ngeluh yang tidak benar ini. Nah, ini kan, ini lihat, ngeluhnya terlalu masuk ke dalam, jadi kena tulang mudanya ini ya. Jadi otomatis sapi kalau dipegang keluarnya seperti ini pasti sakit, dan kalau sudah kayak gini sapi otomatis tidak bisa gemuk ya teman-teman. Pertama-tama kita sudah siapkan tambang. Kita tali di sini. Kita nggak keluh kembali ini otomatis sapi nggak bisa gemuk nih ya. Nah, kita akan membuat lubang kembali. Yang benar itu tidak keluar darah.
darahnya jadi tidak keluar. Kita tali seperti ini. Yang benar ini kan sapi ini teman-teman.
Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.